kali di Malpuka. Dilakukan oleh Julian Zamrun. Sudah. Rendra, tidak kita sangka Rendra, tidak banyak kita sebut nama Rizky Pelu di pertandingan pada sore hari ini. Namun kita lihat melalui cetak pojok muncul. Jalan Fatir dan jangan dilepaskan dari luar kotak penalti. Yeah. Belum menepis sasaran dari Brian Cesar. William Pluim, umpan coba berikan Ferdinand Sinaga. William Pluim kembali. Kita lihat pemirsa bagaimana tendangan dilepaskan tadi oleh William Pluim. Ya, sentuhannya sangat bagus di antara dua pemain PSM yang dimana kita lihat back pass kembali dari Ferdinand kepada Rifki tadi yang coba direbut, dan kali ini umpan yang sangat baik diberikan. Oh, sayang sekali Ferdinand Sinaga tampaknya berada posisi offside ya. Iya, tadi jempol buka ya. Tipis memang betul sekali Rendra. Saya pikir ya, ya masih ada pemain di sana. Ada bola pemirsa, ada William Pluim, terupas mereka pada itu Dragon Ferdinand Sinaga dan satu save yang sangat baik dilakukan oleh Benny Yuanto ketika The Dragon mendapatkan sebuah peluang terupas dari William. Orang William Pluim langsung mengarah pada Ferdinand, dan kita lihat bagaimana dari Persibo Balikpapan. Iqbal Samad memberikan bola daerah. Baik sekali. Kali ini sebuah baik peluang sekali dimiliki. Ada peluang dimiliki. Kita lihat Ilham Wirhan. Tetapi Rifki Moko Dompi menggagalkan Ilham. Gagal untuk bisa memberikan satu sontek. Kali ini kepada Ilham Wirhan. Gerakan dari Anmar Al-Mubaraki. Anmar Al-Mubaraki. Bahaya. Oh. Ya, sebuah tendangan langsung ke garis pertahanan dari tim PSM Makassar. Bantu pertahanan. Ya, kurang lebar tampaknya lapangannya ya. Ini kalau lapangan biasa kita main, kalau kita gituin benernya patah ya tiangnya. Zulham Zamrun kali ini melengkung tendangannya. Dan free header. Kembali kita lihat bagaimana The Dragon mendapatkan peluang di depan gawang dari Benny Yuanto. Iya, ini Ferdinand Alfred The Dragon. Kita lihat bagaimana headingnya. Tendangan coba dilakukan Brian Cesar. Brian Cesar. Wow. Sempat mengenai beberapa pemain. Tendangan dilepaskan. Maldini Pali yang akan mengakukan sepak pojok bagi tim Persiba Balikpapan. Kita lihat mengambil ancang-ancang. Maldini Pali. Dilakukan oleh Maldini Pali. Sudah dilepaskan. Wow. Lopez berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat kembali sepak pojok dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Babak kedua, start pertama, PSM agak sedikit terlena dan ini peluang. William Pluim, dan William Pluim, Ferdinand Sinaga, Zulham Zamrun, dan Zulham Zamrun. Kita saksikan pemirsa bagaimana tadi Ferdinand Sinaga lebih dulu dibanding PSM Makassar. Tidak egois memang, namun di sini sebenarnya ada kesempatan William Pluim untuk melakukan tendangan sendiri langsung ke gawang Rendra. Namun kita makin membaik bagi tim dari Persiba. Ya, masih William Pluim yang masih bola. Oh, sekali lagi Ferdinand Sinaga dan gol! Itu dia, gol yang dicetak oleh Ferdinand Sinaga melalui umpan William Pluim. Ya, dan akhirnya untuk kali ini kita lihat bagaimana kecerdikan William Pluim memberikan terupas kepada The Dragon Ferdinand Alfred yang mencetak gol dengan begitu tenang dengan kematangannya. Anmar Al-Mubaraki membuka ruang, buka sebuah pelanggaran. Anmar Al-Mubaraki kali ini peluang dipilih. Masih Anmar Al-Mubaraki dah. Kita saksikan pemirsa bagaimana Anmar Al-Mubaraki melakukan shooting tetapi masih belum menemui sasaran. Dari ya, ini dia dari Anmar Al-Mubaraki mendorong Kapten Hamka Hamzah. Dan kita lihat di sini satu keputusan di mencetak gol ketika menghadapi Bali United. Dan kali ini lepas kembali. 50. Kita lihat pemirsa. Dan masih ada lagi-lagi benteng Fort Rotterdam. Kita lihat pemirsa berikan kepada William Pluim. Dan Hamka Hamzah masih bola. Hamka Hamzah. Ya, sangat bernafsu sang kapten untuk mencetak gol. Kita Rizky Pelu. Ya, kesempatan. Umpan kali ini peluang dimiliki. Zulham Zamrun baik walaupun sudah berada pemat nampaknya mengarah kepada Ferdinand Alves ya, Sinaga. Ferdinand tampaknya mengalami posisi offside. Betul. Ya. William Pluim yang memilih mendelay bola. Ferdinand Sinaga dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu terhadap Yudi Hoirudin. Oh. Oh,
memberikan bola kembali pada Ferdinand Sinaga. Cukup kesal, The Dragon gagal memanfaatkan bola di...